SAW diputus wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah SAW ini diputuskan untuk seluruh manusia. Tak kira bangsa, tak kira keturunan, tak kira kaum, kabilah, suku, apa-apa. Tak terkecuali seorang pun. Jadi putusan Nabi SAW itu kepada semua manusia. Ini pun soalan. Kalau diputuskan Nabi kepada manusia, kenapa Nabi ini dan sekarang masyarakat Arab? Kerana ya, ulama membuat kesimpulan bahawa Nabi SAW diputus kepada bangsa Arab kerana bangsa Arab sendiri sudah lama menjadi dari pun Nabi-Nabi dan Rasul. Berbanding dengan bangsa Yahudi. Kenapa bangsa Yahudi yang mana banyak dibutuhkan Nabi-Nabi dan Rasul? Rasul. Kenapa? Kerana bangsa Yahudi itu tetap warai. Tak makan sama. Ini manusia yang tak boleh dibuat. Tak boleh dipegang janji. Masih hidup janji. Nak ikut ajaran Nabi. Ajaran Rasul betul. Bila nak Rasul itu wafat, mereka meninggalkan ajaran Rasul itu. Ada pula Rasul-Rasul perusahaan mereka yang yang mana mereka tak akan beriman dengan dia, mereka buruk. Dan mereka buruk Nabi-Nabi dalam Rasul-Rasul itu. Itu mulai orang ini. Seperti mana yang berlaku kepada Nabi Zakaria dan Yahya alaihi wassalam. Nabi Zakaria tu bapa, Nabi Yahya tu anak. Dua-dua dia mati dibunuh oleh Paul. Dua-dua mati dibunuh oleh Paul. Nabi Isa pun itu dibunuh oleh Paul Yahudi. Dibunuh. Tapi Allah Ta'ala yang telah buat warzafa'ullah ilaih. Bahkan Allah Ta'ala mengangkatkan baginda ke langit kepada ini. Allah Ta'ala selamatkan Nabi Isa AS, diletakkan di langit. Dan satu masa nanti Nabi Isa AS akan turun semula ke jadi saksi kepada umat, kepada masyarakat Kristian. Akulah Yesus yang kamu jadikan sebagai Tuhan. Sedangkan aku ni hanya seorang wajar manusia biasa yang menjadi utusan Tuhan. Maka marilah kalau kamu betul-betul mengikuti, marilah bersama-sama dengan aku ikutilah agama yang bawa sekarang, itu agama Islam. Dan marilah bersama kita memecahkan salib-salib yang ada di seluruh dunia. Itu yang akan berlaku nanti apabila Nabi Isa AS diturunkan semula dulu. Masa itu memang ada dekat sangat kiamat. Memang dekat sangat. Turun di Nabi Isa AS itu adalah salah satu tanda-tanda besar tanda kiamat. Baik. Waqafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi, yang ini yang membuktikan keberanian itu. Cukuplah Allah menjadi saksi. Waqafa billahi syahida, Allah yang saksi kepada Tuhan. Kerana Rasul-Rasul ini semuanya adalah utusan Allah SWT. Kalau tak percaya, tak boleh menunjukkan. Dan yang akhir sekali, 1:3 Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhiran. Dan jadilah kami yang mengutusmu, jadilah kami mengutusmu wahai Muhammad, melainkan untuk ulama manusia indah kafatan linnas, melainkan untuk manusia seluruh. Sepatutnya illa linnasi kafa, tapi illa kafatan linnas, melainkan ianya adalah penegasan Allah SWT.
Indonesia ada untuk Melayu. Islam ini untuk Melayu. Malah boleh pula kata Melayu untuk Islam, Islam untuk Melayu. Betul. Islam untuk semua. Melayu kalau dia buat agama Islam, dia mana Islam? Kalau dia tak ada Islam, dia tak ada Islam. Walaupun bangsa dia buat ada Cina yang beragama, yeah. Buddha ada Cina yang beragama, Kristian ada Cina yang beragama, Islam tapi bahasa kita tak hidup, bahasa tak hidup. Tapi ada seorang itu beragama Islam, maka di dalam perbagaian kesukuan orang itu boleh dikatakan diakui sebagai seorang yang berbangsa Melayu. Sebab ciri orang Melayu dalam perbangsaan dibilangkan tentang namanya, mestilah dia itu seorang yang beragama Islam. Kalau dia tak beragama Islam, orang yang orang Melayu dia tak beragama Islam, maka dia bukan orang Melayu yang ditakrifkan dalam perlembagaan. Kalau nak buat di bahasa tu, okey lah. Bahasa macam-macam pun, bahasa lain banyak lah dunia. Kalau nak kamu sendiri ingin pun tak apa. Sebab kamu dah keluar daripada kamu. Sebab kamu sendiri ingin, kamu nak jadi apa bangsa, nak jadi bangsa Eskimo pun tak apa. Nak jadi bangsa, bangsa orang-orang pun tak apa. Sebab kamu tak pernah kamu. Sebab kamu identiti bangsa lain itu hilang dari kamu. Tapi kalau orang Cina, orang India memeluk ataupun Islam, dia boleh ditakrifkan sebagai seorang Melayu. Itu ikut permulaan. Lain sebut kita tetap mengatakan bangsa kaum kita kaum Cina. Agama kita bangsa Cina. Tidak salah. Cina Muslim. Kalau India, India Muslim. Kalau Tibet, Tibet Muslim. Semua bangsa dan negeri itu boleh memeluk agama Islam. Tidak ada sekatan dari Tuhan. Kalau maksudnya yang ada ketimah yang ditafsirkan oleh ulama-ulama tafsir, maksud ayat dari Tuhan mungkin itu pun makna yang ada pasal dalam agama itu, maksudnya siapa-siapa pun boleh memeluk agama Islam. Tak ada kata-kata atau penolakan. Kalau minat pada agama Islam, pergilah mungkin belajar ilmu agama. Tak ada halang. Kami tidak mengharap. Tapi ingat, hati pula bila memeluk agama Islam, jangan menganggap Islam itu sebagai kain baju yang boleh ditukar dengan hari Islam esok. Dia semudah. Mudah itu mudah. Okay. Patah balik boleh. So, hari ini pun patah balik Islam. Ada notis, tiap-tiap minggu macam tu. Tiap-tiap dalam sebulan macam tu, dia notis. Minggu ni Islam, minggu depan Kristian, minggu Rusia Buddha, minggu yang keempat tu. Dia notis boleh Islam, Kristian Buddha, dalam Kristian Buddha. Tapi itu tak boleh dikatakan termasuk dalam dan rohan. Bebas umroh agama ni. Tak boleh. Dan masuk Islam, kata Nabi SAW, mambat dalam ilmu waktu. Siapa yang mengubah agamanya, maka bunuh dari itu. Kenapa Nabi kata mesti jumpa munuh? Orang yang muntah ini boleh menari kawan-kawan lain yang sedap itu jadi muntah macam ni. Kalau kita bunuh dia tu, habis lah, mati kat dia. Dan kembali Islam ini menyikat kawasan beragama. Sebab apa? Sebab orang yang keluar Islam semuanya dibunuh. Dia tak boleh kebebasan. Macam agama kita, agama kita Nusantara. Dan macam kalau masuk agama lain, ialah kita alu-alukan. Kita menelipur saat itu. Ada benda itu. Tapi Islam lain.
Islam itu percaya yang benar. Kalau kamu betul-betul yakin, kamu tidak akan mengubah pegangan kamu. Jadi tugas Nabi SAW apa ya? Tugas Rasulullah SAW alaihi wasallam basyir wa nadhir, memberi kabar baik dan kabar dan memberi kabar baik, kabar gembira dan peringatan. Basyir, pegangan sebuah berita gembira. Nadhir, amaran.